觉得今天的酒吧怎么样？首先就是给我一个很好的体验吧，包括观众氛围和场馆都非常不错。然后，也是团体进入一次决赛，单项进入一次决赛，自己还是比较开心和感到荣誉。Jadi dia ngerasanya senang sih, maksudnya bisa masuk ke final pada hari ini. Terus dia ngerasa juga environment-nya di dalam itu oke, dari penontonnya juga, walaupun gak rame, tapi dia merasa nyaman dengan environment di dalam. Dan dia juga gak nyangka dia bisa sampai final, jadi dia ngerasa apa ya, beruntung lah bisa untuk sampai final hari ini. Ya, kawan. Ini sih tetap bisa, aku yuk semua kacir. 也是我觉得也算是弥补了去年的一个遗憾吧。去年单项也是在同样的地方，自己半决赛就输掉了，所以这次来也是带着就是不甘心和遗憾去完成这次单项和团体。Dia senang hari ini, yang kali ini bisa menang karena tahun lalu kan dia cuma sampai semifinal udah kalah. Jadi tahun ini dia bisa menang, ya dia merasa senang, kayak dia juga bisa membawa nama baik negara dia gitu untuk bisa sampai juara. Oh, 对于今年的世锦赛自己怎么看？有没有信心可以拿到金牌？自己还是有信心的。然后世锦赛也比较将近了嘛，所以自己在接下来的训练中也会就是吸取成功的经验，然后团结合作，自己还是走下领奖台，从零开始去冲击这个世锦赛金牌吧。Untuk World Junior Championship dia yang ada confidence untuk bisa menang, pokoknya cukup percaya diri untuk bisa menang, dan ya pokoknya setelah ini ya dia fokus untuk mempersiapkan ke yang itu aja sih, karena latihannya pasti akan berat karena ini kan satu dunia gitu, seluruh dunia. Okay. 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 Okay.